Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav. Dan guys, di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi game Minecraft survivalnya guys, bersama Mipan dan Zuzuzu lagi. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bertiga bakal bermain game petak umpet guys. Tapi kali ini bakalan susah banget guys, karena kita di sini akan mengumpat menjadi sangat kecil seperti semut guys. Coba kita coba dulu ya, apakah kita bisa menjadi semut. 1, 2, 3. Wah, lihat, aku kecil banget guys. Kalian lihat aku tidak? Coba komen guys, kalian masih bisa lihat aku atau tidak guys? Lihat, aku kecil banget guys. Dan sekarang aku akan berubah menjadi besar lagi. Berubah. Keren kan guys? Dan di sini kita akan ngumpet menjadi sangat kecil. Kira-kira susah atau gampang ya? Nah, jadi jangan lupa nonton sampai habis guys, biar kita lihat Mipan dan Zuzuzu sama aku siapa yang bakalan menang. Jadi di sini guys, sebelum kita mulai jangan lupa like dulu guys dan juga subscribe biar kalian bisa menjadi sangat kecil seperti semut. Kan keren guys kalau kita bisa jadi manusia semut. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya guys yang banyak. Oke, Mipan dan Zuzuzu, langsung aja kita mulai dengan ronde pertama. Kalian berdua menjadi semut dulu lalu ngumpet ya. Oke Zuzuzu, kamu lihat apa ke atas? Oke Zuzuzu, kalau kamu menjadi kecil, kamu harus duduk dulu, kamu harus jongkok. Kita lihat, nah Zuzuzu sudah kecil. Sekarang kamu Mipan. Wah, Zuzuzu lompatnya tinggi sekali. Ayo Mipan, kamu menjadi kecil sekarang. Kamu harus jongkok. Kita lihat guys. Ya ampun, nah gitu Mipan. Oke, Mipan dan Zuzuzu sudah menjadi kecil. Langsung aja kalian ngumpet ya. Sepertinya akan susah sekali mencari dia. Aku akan hitung dalam 15 detik. Oke, 1, 2, 3. A few moments later. 13, 14, 15. Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah selesaikan ngumpetnya. Wah, kira-kira aku bisa menemukan dia di mana gak ya guys? Apakah kalian melihat Mipan dan Zuzuzu? Karena dia kecil sekali, pasti ini bakalan susah banget buat dicari. Wah, di mana ya? Susah sekali guys mencari Zuzuzu. Tapi di sini aku seperti mendengar ada suaranya, tapi aku tidak melihat karena Zuzuzu menjadi kecil sekali. Kalian lihat gak guys? Apakah ada Zuzuzu di sini? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya guys. Wah, dari tadi aku tidak menemukan mereka guys. Susah sekali mencari Mipan dan Zuzuzu. Oke guys, semoga aja aku bisa menemukan dia, karena aku udah berjam-jam tidak menemukannya. Susah sekali guys, karena Mipan dan Zuzuzu menjadi sangat kecil. Loh, kok di atas seperti ada semut guys? Wah, lihat, ada Zuzuzu di atas lampu guys. Zuzuzu, kamu ketahuan Zuzuzu. Ya ampun Zuzuzu, kamu sudah ketahuan. Kamu berubah jadi besar. Wah, Zuzuzu kecil banget. Ya ampun, terlalu gampang Zuzuzu, dia ngumpet di situ. Sekarang kita tinggal nyari Mipan saja guys. Ayo kita cari Mipan, semoga aja aku bisa menemukannya ya. Mipan, kita cari Mipan guys. Susah sekali carinya. Wah, sekarang kita tinggal nyari Mipan guys. Mipan juga sangat susah untuk dicari. Kira-kira ada di mana ya Mipan? Ya ampun, udah berjam-jam aku tidak menemukannya. Wah, aku aman sekali om. Wah, Mipan katanya aman banget. Tapi Mipan di mana ya? Aku tidak melihatnya guys. Bentar-bentar, aku seperti melihat sesuatu di sini. Wah, Mipan gak ketahuan. Ya ampun, curang Mipan. Kamu ketahuan, aku langsung dipukul guys. Mipan ketahuan. Yeay, aku berhasil menemukan Mipan dan Zuzuzu guys. Sangat mudah sekali. Ya ampun, Mipan masih jadi semut yang sangat kecil. Itu aku lihat kamu Mipan. Wah, ada manusia semut guys. Dia adalah superhero. Oh no. Udah Mipan, coba kamu berubah jadi besar Mipan. Oke Mipan, berubah jadi besar. Yeay, aku berhasil menemukan Mipan dan Zuzuzu. Sangat gampang. Ya ampun, aku malah ditembak guys. Sekarang gantian om yang ngumpet. Iya Zuzuzu, sekarang giliran aku. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian jaga ya. Aku akan berubah menjadi sangat kecil. 1, 2, 3. Lihat guys, aku sudah kecil sekali. Kalian berdua merem ya, gak boleh lihat. Langsung aja guys, kita cari tempat yang paling susah, yang Mipan dan Zuzuzu tidak akan menemukan aku. Ya ampun, semua yang aku naikin jadi hancur guys. Astaga, aku gak bisa di atas karena aku sangat kuat. Apapun aku naikin jadi hancur dong. Oke guys, apakah di sini aman? Seperti di sini aman guys, karena aku sangat kecil. Lihat, aku kecil banget guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalian cari aku.
Wah, lihat guys, Mi Panda Zuzuzu sedang mencari aku. Bahkan dia tidak bisa menemukan aku. Wah, Zuzuzu dekat sekali dengan aku guys. Lihat, karena aku menjadi kecil sekali, dia tidak akan bisa menemukan aku. Wah, Mi Pan mempunyai senjata yang sangat mengerikan guys. Dia masih mencari aku, ada Zuzuzu juga. Wah, Zuzuzu ke atas, apakah akan ketemu? Lihat guys, Zuzuzu tidak melihat aku. Mungkin karena aku sangat kecil seperti ini guys, jadi dia tidak bisa melihat aku. Untung saja guys, aku menjadi sangat kecil, jadi sangat susah untuk dicari. Kita lihat apakah dia bisa menemukan aku guys. Oh no, apakah dia melihat aku? Untung saja Zuzuzu tidak melihat aku guys. Wah, dia melihat ke arah sini guys. Kenapa om susah banget ya? Oh no, apakah aku ketahuan sama Mi Panda Zuzuzu? Tidak, aku ketahuan Mi Pan guys. Oh no, jadi sate guys sama Mi Pan. Ya ampun. Wah, Mi Pan dan Zuzuzu, kalian berhasil menemukan aku. Ternyata main petak umpet menjadi sangat kecil sangat mudah sekali untuk dilakukan ya. Aku membutuhkan yang lebih susah lagi Mi Pan dan Zuzuzu. Kita perlu yang lebih susah untuk bermain petak umpet. Apakah ada? Tentu saja, ada permainan yang lebih susah dari itu. Wah, kok tiba-tiba ada suara? Ya ampun, tiba-tiba ada monster. Wah, ada apa kamu datang ke sini? Jangan dilawan, Mi Pan, kasihan. Kira-kira apa yang lebih susah dari yang ini? Kita butuh yang lebih susah. Nah, jadi ada permainan petak umpet juga, tapi kalian menjadi barang. Itu lebih susah menurut aku. Oke, kalau gitu, kita akan terima tantangan kamu. Kita bertiga akan main petak umpet itu. Oke, aku akan bawa kalian. 1, 2, 3. Wah, tidak. Wah, Mi Pan dan Zuzuzu, kita sudah pindah tempat. Sepertinya ini adalah game petak umpet yang paling susah. Ayo kita cobain. Let's go, kita mulai. Wah, di sini aku yang jaga. Kalian yang umpet, Mi Pan dan Zuzuzu. Katanya petak umpet ini sangat susah karena mereka berubah menjadi barang, bukan kecil lagi. Kalau jadi kecil kan masih gampang dicari, tapi kalau jadi barang sepertinya susah, guys. Oke, aku gelap banget, gak bisa lihat kalian. 3, 2, 1, saatnya cari Mi Pan dan Zuzuzu guys. Wah, aku punya waktu 5 menit untuk mencari mereka. Susah sekali, bagaimana caranya ya guys untuk menemukan mereka. Kalian juga harus beri aku petunjuk ya Mi Pan dan Zuzuzu setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit kalian sebutin apa yang aku tanya ya. Tapi kita gak boleh nanya lokasi guys. Mungkin kayak ciri-ciri aja. Clue, aku berkaki 4. Oke, aku udah dapat clue punya Mi Pan. Dia berkaki 4. Kalau kamu Zuzuzu, kamu warnanya apa? Clue, aku suka dipakai buat orang bersih-bersih. Wah, apakah Zuzuzu itu suka nyapu guys? Nope. Apakah ini? Nope. Oke, bukan guys. Apakah ini? Berarti Mi Pan itu mobil ya. Kalian tidak boleh berubah lagi ya guys. Kalian harus diam di tempat. Karena ini gamenya susah sekali guys. Emang gimana caranya berubah om? Oh gak bisa ya. Ini ada hint ternyata. Kita ambil guys. Apa ini hintnya guys? Teleport a random seeker in. Oke. Loh, aku tiba-tiba teleport guys. Oh ini, ini Mi Pan kakinya 4. Aku berhasil menemukan Mi Pan guys. Mi Pan jadi meja. Ya ampun, meja masa di dapur guys. Aku masih punya waktu 3 menit lagi untuk mencari Zuzuzu. Oke, ternyata kita bisa teleport guys. Nope. Loh, kok gak bisa teleport guys? Ya udah gak bisa kepake guys. Oke, kita cari lagi guys. Kita cari lagi. Mari kita cari Zuzuzu guys. Tempatnya luas sekali guys. Dimana ya Zuzuzu? Wah, di sini ada apa nih guys? Ada sepeda. Apakah jadi sepeda? Oh bukan guys. Zuzuzu katanya yang buat nyapu-nyapu. Kayaknya yang buat bersih-bersih itu apa ya? Warnanya apa Zuzuzu? Ah ini guys. Nope. Ini guys. Oh bukan. Kayaknya itu deh. Yang buat bersih-bersih warnanya hitam tapi bukan merah kah? Bukan merah guys, Zuzuzu warnanya hitam buat bersih-bersih. Apa ya guys, warna hitam tapi buat bersih-bersih. Susah sekali guys mencari Zuzuzu ini guys. Apakah ada di sini? Gak ada guys, kita teleport lagi guys. Teleport. Kita akan teleport. 3, 2, 1. Wah,
Kayaknya ini guys. Jadi sapu ya Zuzuzu. Ini Zuzuzu guys. Yeay, berhasil guys. Ya ampun, sepertinya di next game kita gak usah sebutin clue deh guys, biar gak ketahuan. Om jangan teleport. Gak apa-apa kita teleport guys, tapi kita gak boleh sebutin clue aja ya, soalnya kan kalau teleport tuh agak susah guys nyarinya. Oke, kita akan mulai lagi sekali lagi guys. Star Game Small City. Kita gimana kalau kita 2 menit aja? Tapi 2 menit kayak terlalu sebentar. 5 menit guys. Let's go. Loh, kok aku lagi guys? Ya ampun, kenapa aku terus guys? A few moments later. Oke oke. Loh, ada Zuzuzu. Zuzuzu, aku ngeliat kamu. Tapi gelap sekali guys. Tapi kelihatan. Kok aku jadi spektator mode ya om? Ya ampun, sepertinya Zuzuzu gak sempet ikut dia guys. Aku barusan ngeliat Zuzuzu di kegelapan. Nah itu dia Zuzuzu. Kamu ngapain Zuzuzu? Oke, langsung aja kita tinggal nyari Mipan guys. Tapi ini mapnya luas banget. Padahal tadi bilangnya kecil banget guys. 3, 2, 1. Oke, aku malah teleport ke Zuzuzu dong. Ya ampun. Oke, let's go. Kita cari Mipan. Kamu ada di mana Mipan tempatnya? Ciri-cirinya di dalam rumah atau di luar rumah? Wah, ini sih beneran susah sekali guys. Orang itu sebutin beneran gak salah. Game ini beneran susah banget. Aku sampai tidak berhasil menemukan kalian. Mipan, kamu di mana Mipan? Di umum om. Itu om, ada warna merah dan warna biru. Wah, ada warna merah dan warna biru. Apa itu? Aku baru tahu om kalau kita TP itu kita akan teleport ke orang deket kita. Oh gitu. Oke, kita akan coba teleport lagi. Semoga aku ke Mipan. Wah, malah ke Zuzuzu lagi teleportnya. Astaga. Kita akan cari lagi guys. Apakah Mipan ada di sekitaran sini? Zuzuzu, kamu jangan ikutin aku terus. Ya ada, aku malah susah mencari Mipan. Oke guys, kita cari dulu guys. Wah, itu ada tandanya guys. Aku melihat ada tandanya. Wah, dia jadi mobil polisi guys. Mipan jadi mobil polisi. Yeay, berhasil. Ya ampun, ternyata ada api-api naik ke atas gitu guys. Ada ciri-cirinya ternyata. Ternyata susah sekali game ini berarti ya. Kita mulai lagi guys. Wah, akhirnya aku yang jaga guys. Akhirnya aku yang ngumpet guys. Akhirnya aku yang ngumpet guys. Aku jadi apa ini? Ya ampun, aku jadi ini dong. Ngumpet di mana guys kalau jadi ini guys? Bingung aku guys. Mungkin di sini gak ketahuan kali ya. Nah, mungkin aku ngumpet di sini guys. Siapa yang jaga? Yang jaga siapa? Yang jaga siapa? Zuzuzu yang jaga. Oke. Semoga saja kita tidak ketahuan sama Zuzuzu guys. Oke, Zuzuzu sudah muncul. Wah, aku belum melihatnya guys. Aku zaman dulu disukai semua orang dan dibawa perang. Wah, apa itu guys? Mipan katanya suka dibawa perang. Sepertinya Mipan adalah senjata deh. Atau Mipan itu mobil. Kalau aku ciri-cirinya adalah aku sangat berharga. Pokoknya aku mempunyai banyak uang guys. Oke, itu ciri-cirinya guys. Kita lihat di dalam atau di luar. Kalau aku di luar Zuzuzu. Aku di luar rumah. Apakah Zuzuzu bisa mencari aku guys? Aku gak ngeliat. Wah, kaget guys. Oh no, dia mengeluarkan bom guys. Aku bakal ketahuan kah? Jadi kalau ngeluarin bom kita akan ada antena ke atas gitu guys. Merah-merah tuh, lihat. Itu sangat curang sih guys. Kita harus pindah berarti ya. Oh, kita harus pindah guys. Oke, next round kita boleh pindah deh guys. Aku jadi ada antena lagi guys. Tapi Zuzuzu gak ngeliat loh ada antena. Oh my god, kalian lihat sesuatu guys. Kalian lihat sesuatu. Aku melihatnya. Mipan ketahuan guys sama Zuzuzu guys. Ya ampun, Mipan nuk banget ketahuan sama Zuzuzu. Oke guys, kita lihat. Oh my god, oh my god, oh my god. Pindah guys, pindah guys. Pindah guys. Pindah guys. Aduh, apakah aku ketahuan? Apakah aku ketahuan? Apakah aku ketahuan? Oh no, ketahuan guys. Oke, jadi kita udah tahu petunjuknya itu kayak gitu ya. Jadi mungkin di next round kita boleh pindah-pindah guys. Oke, kita pindah-pindah aja biar gak ketahuan. Cluenya yang nyusahin om. Iya. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai lagi guys. Wah, sekarang aku yang jaga guys. Ya ampun. Oke lah kalau begitu, aku tunggu kalian sampai ngumpet. Aku pasti bisa menemukan kalian. A few moments later. Oke guys, kenapa dari tadi aku terus yang selalu jaga ya? Dimana ya Mipan dan Zuzuzu? Apakah dia jadi sepeda? Bukan, dia bukan jadi sepeda guys. Kira-kira Mipan dan Zuzuzu jadi apa ya guys?
Oke, kita akan cari sekitar sini. Wah, aku gampang ketahuan, Om. Apakah Zuzuzu katanya gampang ketahuan, guys? Oke, apakah ini? Bukan. Kita asal pukul-pukul saja, guys. Karena kita tidak akan tahu di manakah Mipan dan Zuzuzu, guys. Kita pukul-pukul aja, siapa tahu dia jadi mobil atau dia jadi ini, guys. Nope. Oke, ternyata bukan. Dia bukan jadi itu. Apakah dia jadi ini, guys? Jadi troli. Kalian lihat aku gak? Kalian lihat aku gak, Mipan dan Zuzuzu? Om, ngapain ke situ? Ya ampun. Zuzuzu ngeliat aku, guys. Gimana ya, Zuzuzu? Aku akan cari dia, guys. Apakah dia akan menjadi mobil ini? Bukan. Apakah dia menjadi mobil polisi? Wah, itu dia. Mipan ketahuan. Tiba-tiba ada yang jalan, guys. Oke, apakah jadi troli? Padahal tadi aku gak tahu. Cuman karena Mipan gerak, aku jadi tahu deh. Aku ketahuan terus, Om. Iya, Mipan, kamu kenapa gerak? Oke, kita coba. Kita coba, guys. Apakah ada sesuatu, guys? Wah, aku melihatnya. Aku melihatnya, guys. Dia menjadi mobil, mobil ambulan. Dia menjadi mobil ambulan, guys. Wah, aku jadi lambat, guys. Aku jadi lambat, guys. Oh no. Zuzuzu jadi mobil ambulan. Aku melihatnya, guys. Kenapa aku jadi lambat, guys? Apa yang terjadi nih, guys? Ini mobil ambulan. Serang. Ah, serang. Berhasil, guys. Gampang ketahuan Mipan dan Zuzuzu. Kalian berdua noob. Kita mulai lagi, guys. Aku jadi ini, guys. Pasti susah untuk dicari. Mantap. Let's go. Masa aku gak bisa berubah lagi, Om? Iyalah, kalau berubah lagi nanti susah. Wah, lihat, guys. Yang jaga Zuzuzu ternyata. Aku akan di sini, guys. Aku akan di sini. Wah, Mipan, kamu jadi itu ya? Aku lihat Mipan, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat, guys. Apakah Zuzuzu bisa menemukan aku? Aku bisa lihat dia loh, guys. Aku bisa lihat Zuzuzu, guys. Kamu lagi ngapain, Zuzuzu? Kita lihat, guys. Apakah Zuzuzu bisa Oh no! Kenapa Zuzuzu cepat sekali menemukan aku dong? Ya ampun, cepat sekali Zuzuzu menemukan aku, guys. Kita lihat, guys. Oke. Oh, itu. Itu, guys. Serang. Yeay. Oh, jadi kalau kita ketahuan, kita bakalan ini ya. Kita harus ngebantu yang jaga, guys. Mudah banget, Tom. Oke, kita mulai lagi. Let's go, Small City. Ternyata gamenya mudah setelah kita pelajari. Kenapa selalu aku terus yang jaga, guys? Aku bosen, aku yang jaga. A few moments later. 3, 2, 1, let's go. Kita cari. Loh, tiba-tiba kok ada rumput di sini, guys. Kok ada rumput? Bukan, guys. Ini rumput siapa, guys? Tuh kan, betul, Mipan. Kamu ngapain jadi rumput di tengah-tengah, Mipan? Gampang ketahuan. Aneh-aneh saja, guys. Mipan jadi rumput. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita tinggal cari Zuzuzu, guys. Mipan gampang banget, guys, ketahuannya. Gampang dicari. Aku kira Om gak nyadar. Nyadar dong, ini kan jalanan. Masa ada rumput, guys, di jalanan? Oke, Zuzuzu di manakah? Zuzuzu kita cari. Oke, kalau gitu kita ngumpetin, jangan ada yang di dalam kali ya, guys. Karena di dalam tuh susah banget. Ini ada 3. Oke, bener ada 3, guys. Oke, ini ada troli. Kita akan masuk. Di sini ada sofa. Tidak ada. Di manakah Zuzuzu berada? Mungkin dia ada di daerah sini. Wah, tiba-tiba aku jadi gelap, guys. Ya ampun, kenapa aku jadi gelap gini, guys? Mati lampu, guys. Astaga, sepertinya ada yang menggunakan kemampuan juga ya, guys. Buktinya aku mati lampu loh. 3, 2, 1, teleport. Ya ampun, malah ke Mipan aku, guys, teleportnya. Mipan, kamu ngapain pakai itu, Mipan? Ya ampun. Mipan menggunakan ramuan ke aku. Aku jadi gak bisa lihat apa-apa, Mipan. Kamu sudah kalah. Kamu tidak boleh melakukan itu, Mipan. Oke, guys, kita tinggal cari. Itu dari game, Om. Oh, itu dari game. Oke, siap. Yang kalah bisa bantu, Om. Itu rules-nya. Iya, betul. Harusnya bantu aku, guys.
Oh no, waktunya 1 menit lagi guys. Aku harus bisa mencari Zuzuzu. 1 menit lagi guys, Zuzuzu dia naik dari mana ya? Zuzuzu ada di atas sana, tapi aku bingung guys. Cara naiknya dari mana guys? Tuh lihat, lihat guys, dia ada di atas sana. Zuzuzu kamu di mana? Curang Zuzuzu guys. Oh my god, aku tahu. Yes, yes, 30 detik lagi aku berhasil menemukan Zuzuzu. Yeay, hampir aja aku kalah guys. Terlalu easy guys. Kok Mipan dari tadi gak pernah jaga ya guys? Coba Mipan, kamu yang klik tombolnya Mipan. Pencet mulai, kotanya kota kecil Mipan. Ya ampun, kenapa aku terus yang jaga guys? Oke, ini ronde terakhir guys. Aku sudah capek guys, jaga terus. A few moments later. Oke, langsung aja kita cari mereka guys. Tuh kan, gampang sekali ketahuan guys. Mipan gampang sekali ketahuan. Ya ampun, aku dibutakan. Oh no, aku dibutakan guys. Tapi kita ingat tadi Mipan jadi apa guys. Kita ingat guys, aku dibutakan. Aku melihatnya, aku sempat lihat dia guys. Aku sempat lihat dia guys. Pasti langsung ketahuan guys. Pasti langsung ketahuan guys. Pasti langsung ketahuan. Mipan, kenapa kamu selalu gampang untuk dicari Mipan? Ya ampun Mipan, kamu terlalu easy. Kita cari lagi guys, let's go. Kita tinggal cari Zuzuzu guys. Aku gak jago ngumpet Tom. Oh Mipan tidak jago ngumpet guys. Kalau Zuzuzu jago nih guys. Aku dari tadi susah sekali. Om tanpa bantuan bisa apa? Benar Zuzuzu, aku tanpa bantuan tidak akan bisa menemukan kamu. Iya. Dimana dia guys? Dimana dia guys? Apakah kalian melihat tanda guys? Nope. Apakah kalian melihat tanda? Apakah kalian melihat tanda? Itu tandanya Mipan guys. Gak ada lagi guys. Aku tidak melihat tanda. Oh my god, itu kan Mipan di situ. Wah, itu ada tanda satu lagi guys. Pasti Zuzuzu ada di situ. Langsung aja kita cari guys. Wah. Ya jadi gelap, gak bisa lihat apa-apa guys. Oh no, gak bisa lihat apa-apa guys. Tolong gelap. Tadi Zuzuzu ngumpet di atas gitu guys. Tuh kan, itu Zuzuzu guys. Wah, itu Zuzuzu guys. Serang, serang. Zuzuzu jadi itu guys. Yeay, berhasil. Gampang sekali mencari kalian. Ya ampun, walaupun pakai bantuan guys. Oke guys, jadi begitu aja kita bermain game petak umpetnya guys. Ternyata gampang banget mencari mereka. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye guys.